Oke, ketemu lagi sama saya. Jadi kemarin kan saya baru ganti ban. Bannya itu tukeran sama si DX. Kalian bisa nonton videonya kalau yang belum nonton di atas ini. Kasusnya kemarin abis diganti ban si DX, ternyata fender sama ban itu nggak ada satu rokok. Dan mau nggak mau harus di roll fendernya. Padahal ini ban ukurannya sama persis sama ban yang sebelumnya dipakai sama si Brio ini. Tapi nggak tahu kenapa jadinya itu lebih ngotak di pelek si Brio ini. Ini pelek 7 in, sedangkan yang di DX itu 8 in rata. Kenapa hasilnya di Brio ini beda saya nggak tahu ya. Padahal sebelumnya bibir pelek ini itu agak keluar gitu, tapi diganti ban dengan profil sama mereknya beda itu malah ngotak dan bibirnya itu ketutup sama ban. Saya nggak tahu kenapa. Jadi mau nggak mau harus di roll tetap. Jadi kemarin ceritanya saya mau ngerol sendiri tapi takut hasilnya jelek. Jadi saya minta bantuan ayah saya buat ngerol fender, semua fender si Brio ini, biar aman, biar nggak gesrut-gesrut lagi. Kemarin saya nggak sempat bikin opening karena waktu ngerol itu pagi banget, jam berapa ya, sekitar jam 6:30 lah. Itu masih ngantuk-ngantuk caranya. Jadi ngomongnya masih ngelantur. Jadi saya putuskan untuk membuat opening lagi waktu udah di Jogja. Jadi selamat menikmati proses DIY roll fender si Brio ini. Mantap nih roll fendernya. Tidak untuk ditiru. Widih. Roll fender ala ayah aing. Jos. Ini lagi disemprot bekas apa namanya gerindanya. Aku kena dur. Air suspension bro. Oke, udah di roll fender semua. Tadi nggak sempet ngeset yang depan karena baterainya habis. Dan hasilnya kayak gini. Sekarang aman ini. Aman. Widih. Aman, Bos. Kita coba di polisi tidur. Aman. Why do I, baby, why do I love the way you are?
Dan ini hasilnya, ya kalau dibilang rapi banget ya nggak bakal sempurna, karena yang namanya modif itu pasti ada minusnya. Ini sebenarnya agak dimelarin dikit ya, biar masuk pelek 8 ini tuh bisa kepasang di Brio. Nggak cuma yang belakangnya di roll, tapi yang depan juga, soalnya tanggung. Siapa tahu besok saya mau pasang pelek yang lebih lebar dari ini. Tapi untuk yang depan itu nggak sesempurna yang belakang ya. Jadi di bagian sambungan ini, di bagian nut antara fender sama body itu agak melengkung gitu. Ya nggak tahu sih kuat apa enggak, tapi kemarin udah dicoba itu tetap balik lagi ke dalam. Jadi nggak bisa keluar kayak yang sebelah sini. Mantap lah, walaupun ini mencong. Oke, jadi mungkin segitu dulu video kali ini dari saya. Video DIY roll fender sendiri di rumah. Terima kasih kepada ayah saya. You are the best dad in the world. Pokoknya kalian bisa lakukan sendiri ini di rumah kalau ada alatnya dan kalau kalian berani nekat. Nggak harus di bengkel. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecuprus and see ya. Kalian bisa nonton videonya kalau yang belum nonton di atas ini. Saya ngomong lewat.